Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 19. Orang Amon mempermalukan pihak Daud. Sesudah itu, Nahas, Raja Amon, mati, dan anaknya menggantikan kedudukannya sebagai raja. Kemudian berkatalah Daud, "Nahas baik terhadap aku, jadi aku akan menunjukkan kebaikanku kepada Hanun, anak Nahas." Jadi, Daud mengirim utusannya menemui Hanun dan menyatakan turut berduka cita atas kematian ayahnya. Utusan-utusan Daud pergi ke negeri Amon menghibur Hanun. Para pemimpin Amon berkata kepada Hanun, "Jangan bodoh, sebenarnya Daud tidak menyuruh utusannya menghiburmu atau menghormati ayahmu yang telah meninggal. Daud menyuruh hamba-hambanya memata-matai engkau dan negerimu. Sesungguhnya, Daud mau membinasakan negerimu." Hanun menangkap hamba-hamba Daud dan mencukur janggut mereka. Hanun juga memotong pakaian mereka sampai ke pangkal paha. Setelah itu, mereka disuruh pergi. Hamba-hamba Daud sangat malu untuk kembali. Beberapa orang pergi kepada Daud dan mengatakan kepadanya tentang peristiwa yang menimpa orang-orangnya. Jadi, Raja Daud menyampaikan pesan ini kepada mereka. "Tinggallah di kota Yeriko sampai janggutmu tumbuh lagi. Setelah itu, barulah kembali." Sesudah itu orang Amon melihat bahwa tindakan mereka telah membuat Daud membenci mereka. Maka Hanun dan bangsanya menghabiskan 34.500 kilogram perak untuk membeli kereta perang dan pasukan berkuda dari Aram Naharaim, dari Aram Maaka, dan dari Zoba, tanah Aram. Mereka membeli 32.000 kereta perang. Mereka juga membayar kepada Raja Maaka dan tentaranya supaya datang menolong mereka. Raja Maaka dan tentaranya datang dan berkemah dekat kota Medeba. Orang Amon sendiri keluar dari kota-kotanya dan siap berperang. Ketika Daud mendengar hal ini, diperintahkannya Yoab beserta seluruh pasukan perang untuk bergerak maju. Pasukan Amon keluar membentuk barisannya untuk berperang di depan gerbang kota. Sementara itu, raja-raja yang datang membantu berdiri jauh di ladang. Yoab melihat bahwa di medan perang itu, ia dikepung sekelompok pasukan musuh dari depan dan sekelompok dari belakang. Maka dipilihnya beberapa prajurit yang terbaik melawan tentara Aram. Pasukan selebihnya ditempatkannya di bawah perintah Abisai, saudaranya. Tentara itu berperang melawan tentara Amon. Yoab berkata kepada Abisai, "Jika orang Aram itu terlalu kuat bagiku, engkau harus menolongku. Tetapi jika orang Amon itu terlalu kuat bagimu, aku akan menolongmu. Teguhkanlah hatimu. Tunjuk keperkasaanmu bagi bangsa kita dan kota-kota dari Allah kita. Dan Tuhan kiranya bertindak untuk melakukan yang baik menurut kehendaknya." Majulah Yoab beserta pasukannya menghadapi perang melawan orang Aram itu. Lalu pasukan Aram melarikan diri dari hadapannya. Ketika pasukan Amon melihat bahwa pasukan Aram telah melarikan diri, mereka pun melarikan diri. Mereka melarikan diri dari hadapan Abisai dan tentaranya. Orang Amon kembali ke kotanya dan Yoab ke Yerusalem. Para pemimpin Aram melihat bahwa Israel telah mengalahkan mereka. Jadi mereka mengirim utusan meminta bantuan dari orang Aram yang tinggal di sebelah timur sungai Efrat. Sofach ialah komandan pasukan Hadadezer dari Aram. Sofach juga memimpin tentara Aram lainnya. Daud mendengar berita bahwa orang Aram telah berkumpul untuk berperang. Maka Daud mengumpulkan seluruh umat Israel dan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka berhadapan muka dengan pasukan Aram. Daud menjumpai pasukannya yang telah siap bertempur, lalu mereka berperang melawan orang Aram. Pasukan Aram lari dari orang Israel. Daud dan pasukannya menewaskan 7.000 pengendara kereta perang dan 40.000 tentara Aram. Ia juga membunuh Sofach, komandan pasukan Aram.
ketika para pemimpin Hadadezer melihat bahwa mereka sudah dikalahkan oleh Israel. Mereka membuat perdamaian dengan Daud. Mereka menjadi hamba Daud. Jadi, orang Aram tidak bersedia lagi membantu orang Amon.